pesan aja ya. Memang sampai detik ini pun banyak banget yang percaya masih mendoakan almarhum, khususnya para fans itu dari kalangan anak-anak, dari ibu-ibu, bapak, dari kalangan pekerja apapun. Selalu kalau misalkan ketemu sama Bang Willy, Bang Willy, aku tuh fans sama Olga, fans sama abangnya Bang Willy gitu loh. Dia tuh orang baik, bla-bla-bla. Itu suatu apa ya? Contoh, nggak bisa dipungkiri memang almarhum itu sosok orang yang sangat apa ya? Sangat baik di mata orang banyak. Udah lama banget mimpiin almarhum itu. Udah lama banget. Kalau untuk hari ini udah enggak dimimpi. Udah mengikhlaskan. Kalau sering mimpi mungkin ya ini kalau pendapat gua mungkin orang yang belum terima atau enggak ikhlas mungkin pergi orang-orang tersayang. Kalau untuk hari ini dia memang udah ikhlas, tapi kan sebelumnya memang kalau kita pun enggak mimpi nggak pengaruh dari mimpi juga sih. Kita juga melihat di sosial media, di Instagram juga itu suatu apa ya, suatu apa ya, kangen juga ngelihat almarhum itu. Dibilang kangen mah pasti kalian merasakan lah ketika orang di samping kalian, orang tersayang kalian meninggalkan kita terlalu jauh, pasti merasa ada yang kurang. Dari ada yang kurang itu kan biasanya kita setiap harinya bersama, apalagi Bang Bisa sama Almarhum Olga tuh setiap harinya bersama. Dibilang kangen banget, pernah ada satu momen kangen banget gitu. Paling kalau dibilang kangen, melihat foto-foto di almarhum ketika dia masih sehat, ketika dia lagi koma, ketika dia di rumah sakit di Singapura, ketika dia lagi melawak, di Instagram atau di sosial media itu banyak banget bertebaran gitu. Nah mungkin dari situ aja sih gitu ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.